Satu rumah di Dusun Kerajaan RT 3 RW 5, Desa Plambang Rejo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, roboh akibat tertimpa pohon saman. Sabtu, 25 Februari 2023. Peristiwa tersebut disampaikan Kapolsek Celuring AKP Kodarmawan pada jurnalis Banyuwangi Hits, Minggu, 26 Februari 2023. Kapolsek Celuring menjelaskan kronologi kejadian berawal saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Banyuwangi, khususnya Desa Plambang Rejo. Besarnya hembusan angin membuat pohon saman di samping rumah Slamet, 35 tahun akhirnya roboh hingga menimpa rumah korban. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa naas tersebut, namun kerugian pemilik ditafsir hingga 2 juta ribu. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.